Tadi siang di Satuan Pengamanan atau Satpam di kantor ada memberitahu bahwa ada paket untuk yang datang. Jadi ini kita coba, apa istilahnya ya, unboxing kalau teman-teman biasa bilang. Cuman ini sudah kebuka sih. Tadi lupa belum di video, tapi nggak apa-apalah. Harap maklum dan mohon dimaklumi. Oke. Paket yang kemarin saya pesan adalah ini. Oke. Adalah WD Passport yang 4TB. Jadi harddisk yang lama yang 1TB itu kebetulan sudah penuh. Jadi ini adalah sebagai pengganti penyimpanan dari harddisk yang lama. Dan ini adalah juga mouse wireless. Jadi kalau sebelumnya saya pakai mouse yang optik kabel, nah sekarang ya harus peningkatan nih guys. Jadi kita coba ganti ke mouse wireless. Nah ini adalah mouse-nya Alcatros. Jadi nanti kita akan unboxing satu-satu. Oke, ini kita turunin dulu. Oke, yang pertama ini kita, untuk mouse-nya kita pinggirkan dulu. Oke, yang pertama adalah kita coba unboxing WD Passport atau Western Digital. Ini kebetulan di paket pembeliannya juga dapat ke hardcase sih. Dan oke, langsung saja kita buka. Jadi ini adalah hardcase WD Passport garansi resmi Indonesia 4TB. Oke, langsung saja kita buka. Yang kemarin kebetulan saya pesan warna orange ya, biar kelihatan menyala dan anti mainstream biar nggak ketukar sama yang lain, karena kalau yang lain kan biasanya warnanya kan hitam ke biru. Wah, ini option warna orange. Nah, ini bentuknya seperti ini, masih berplastik. Jadi isinya ini, nah ini adalah corokan untuk USB-nya, USB 3 kalau nggak salah. Ini adalah USB 3. Coba mari kita lihat speknya. Nah ini benar USB 3 guys. Nah, ini USB 3 kabel. Oke, terus ini adalah manual book. Manual booknya ada bahasa apa aja nih? Bahasa Inggris. Oke, ini adalah manual book dan ini adalah kap datanya USB 3. Ya, sinilah kabel datanya, guys. Oke. Kita kembalikan lagi, nanti kita coba di laptop. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya adalah mouse.
ini Almos Albatross. Oke, kita ini kan dulu. Oke, sekarang kita akan coba unboxing mouse. Jadi ini adalah wireless, mouse wireless. Jadi ada roll, ada klik kanan, klik kiri, dan ada di sini juga ada klik, bisa diklik juga di bagian tengah ini yang di sisi roll-nya. Oke, kita buka, kita lihat isinya, kita dapat apa aja. Oh, ternyata kita dapat baterai, guys. Jadi ini adalah baterai untuk di mouse-nya. Ngirim sinyalnya. Oke, nah ini adalah unit mouse-nya. Nah, ini adalah receiver-nya atau penerimanya. Nah, ini adalah nanti kita colokin di laptop sebagai penerima sinyal, dan ini adalah nggak ada lagi ya, nggak ada. Ini adalah unit mouse-nya. Langsung saja kita buka ini baterainya. Langsung saja kita masukkan ya. Jadi yang adapternya adalah sisi negatif. Nah, ya, sudah nyala. Ya, ini adalah artinya wireless sudah siap untuk digunakan. Ya, dia ketika dia tidak dipakai, dia mati sendiri, guys. Ya, coba kita lihat berapa detik dia mati. Jadi dia auto. Nah, mati sendiri. Coba kita tes lagi. Coba kita pencet di ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 10 detik dia kalau tidak dipakai dia auto. Jadi ini maksudnya adalah auto on off untuk menghemat baterai. Sekitar 10 detik dia otomatis off. Jadi memang di sini tidak disediakan tombol on off karena dia auto. Oke, kita tutup saja, guys. Kita coba di laptop nanti. Oke.